Aku berdaya ha. Kau buat aku macam ni ha. Apa jua. Kata awak tak tahu lah. Ha yang bunuh adik aku kan. Macam kelapa ni. Aku dah tengok lah apa adik aku. Han jual nama aku untuk bawa adik aku lah. Sedap. Aku tak pernah atur pun nama dia. Tak ada bohong lah. Ni yang beli cek negeri lah. Sampai tak semak langsung noh. Han tak boleh bertindak macam ni. Biar pihak kami yang uruskan. Han duduk rumah buat kerja han. Biar kami buat kerja kami. Han tak faham Raim. Mak ayah aku tinggal kami berdua. Lah ni aku tak ada siapa-siapa. Aku tahu han sedih, han geram. Siapa je tak sedih geram bila adik-beradik sendiri kena bunuh. Tapi negara kita ada undang-undang. Apa-apa kita rujuk pihak atasan. Hutang nyawa dibayar nyawa. Aku tak tahu apa arwah adik aku buat sampai nasib dia ada macam ni. Aku rasa dia tak ada musuh. Kawan pun tak ramai. Kawan lagi tak? Ex dia ada lah. Tapi tak mungkin. Sebab ex dia pun tengok dah macam tak betul ya. Kau tak? Tak ada musuh? Tahu aku tak ada musuh dengan abang aku. Mungkin ada orang dendam dengan aku. Kalau dendam dengan aku, kenapa dia buat adik aku? Bukan aku. Kami siap pembunuh ni, pembunuh yang paling sini. Aku rasa pembunuh ni ada kaitan dengan aku. Dia tahu pasal kehidupan ni. Dia guna phone member aku untuk kontak adik aku. Agak-agak lah weh dia nak bunuh adik dia apa tak betul weh. Dan dia guna nama aku untuk bawa adik aku pula. Aku rasa pembunuh ni bukan orang yang jauh. Tapi orang yang dia berjaya padam jejak dia daripada tikusan anggota. Tak. Aku berdaya. Ha? Kan dendam buang aku. Dua tahun lepas, satu kemalangan maut telah berlaku akibat mengelak pemandu mabuk.
perempuan ni yang ada lah kita tu. Sepatutnya 3 hari selepas tarikh kejadian tu berlaku, aku dengan dia agak kahwin. Tapi bila aku dapat call yang dia mati sebab elak memandu orang, aku memang tak boleh maaf memandu tu. Aku tak tahu buah ada tunang. Aku tak tahu sebab dia dah mati. Aku rasa orang nak ambil semua yang benar. Tapi hang nak ambil segalanya dari aku. Okey, dia kan ajar.
seorang anggota kita yang disyaki telah dibunuh, tuan.